kasus penganiayaan yang menjerat aktor sekaligus putra Willy Dozan. Leon Dozan sempat menggegerkan publik beberapa waktu lalu. Dalam video singkat yang tersebar di media sosial, Leon Dozan gak hanya melakukan penganiayaan terhadap sang kekasih, Rinoa Aurora, namun juga menghina institusi kepolisian. Atas tindakannya tersebut, Leon Dozan pun harus dihukum penjara. Namun pada akhirnya, semua dapat diselesaikan secara damai dan Leon resmi dibebaskan sejak Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baru-baru ini, Rinoa secara perdana bertemu dengan Leon Dozan usai bebas dari penjara. Dalam momen tersebut, Rinoa dan Leon menunjukkan gestur perdamaian. Rinoa sempat mencium tangan Leon. Kemudian, Leon merangkul pundak Rinoa sejenak sebelum akhirnya mereka duduk masing-masing lagi. Pertemuan Rinoa dan Leon dilakukan dalam jumpa pers untuk menjawab pertanyaan para wartawan. Pada kesempatan itu, keduanya menyatakan telah putus dan menyudahi hubungan mereka. Untuk saat ini kita berteman baik, namun kita tetap menjalankan silaturahmi dengan baik pula, kata Leon Dozan dikutip Brilio.net dari YouTube Intens Investigasi, Minggu tanggal 10 Desember. Berikut simak rangkuman Brilio.net dari berbagai sumber. Momen perdana Leon Dozan bertemu Rinoa usai kasus KDRT. 1. Belum lama ini, Rinoa Aurora Senduk bertemu perdana dengan Leon Dozan pasca bebas dari penjara. Seperti diketahui, putra Willy Dozan dan Betaria Sonata itu terlibat kasus penganiayaan. 2. Ditemani orang tuanya, Willy Dozan dan Betaria Sonata, tampak Rinoa dan Leon menunjukkan gestur perdamaian. 3. Dalam video itu, Rinoa mencium tangan Leon mantan kekasihnya yang kini berstatus sebagai teman. 4. Kemudian, Leon merangkul pundak Rinoa sejenak sebelum akhirnya mereka duduk masing-masing lagi. 5. Pertemuan Rinoa dan Leon dilakukan dalam jumpa pers untuk menjawab pertanyaan para wartawan. Pada kesempatan itu, mereka menyatakan telah putus dan menyudahi hubungan mereka.